syukurin lo Joko. Lagian lo sih, emang lo gak tahu Lauren itu siapa? Lo gak tahu kalau si Lauren sakti. Bese lo, saktian juga gua. Gue kan anak dukun paling terkenal di kampung. Gangguin temen gue lo. Lo ya? Pergi gak? Pergi. Semisem banget sih anak kamu. Ren, gue tadi abis ketemu sama dosen. Tau gak? Judul skripsi gue ditolak lagi. Ren, lo tuh rese deh. Kalau lagi meditasi gini, nggak bisa diganggu. Ah, punya makanan tuh bagi-bagi, jangan pelit-pelit. Enak dong. Lo kan tahu, gue tuh paling gak bisa tahan dari godaan makanan. Lagian juga gue lagi masa pertumbuhan. Lagian lo tuh ngapain sih? Di kosan, lo meditasi. Di kampus, lo meditasi. Sampai di angkot juga lo meditasi. Freak tau gak lo lama-lama? Dona, tahu gak sih? Tingkat tersulit dalam meditasi adalah fokus di tempat ramai. Ngosongin pikiran, konsentrasi. Tapi kalau buat gue sih, Don, yang paling sulit meditasi itu pas perut gua kosong. Enak. Iya, Ma. Dona. Ma, gimana keadaan papa, Ma? Papa kamu kena stroke ringan, sayang. Kata dokter, bisa dirawat di rumah. Tapi seminggu 3 kali harus terapi. Tugas kamu, doain papa ya, sayang, ya. Dona mau di sini, Ma. Dona mau jagain papa. Enggak, Dona. Kamu harus beresin kuliah kamu. Kuliah kamu tinggal skripsi, kan? Tapi mama lagi bingung. Masalah terapi papa kamu gak di cover asuransi, sayang. Ma, gak usah mikirin biaya kuliah. Biar nanti Dona aja yang ngurusin semuanya. Yang penting mama harus ngurusin papa supaya papa cepet sembuh. Mama jadi ingat kakek kamu. Kakek kamu bilang kamu bakal jadi anak pinter, sekolah sampai sarjana. Mama percaya itu. Kamu masih ingat kakek kamu, kan? Udah lupa, Ma. Kan waktu kakek meninggal, Dona masih kecil. Ah!
Halo? Cari uang buat bayar kuliah susah. Gua sih mau kemana? Mungkin udah tua kali ya, jadi nggak dengar. Dona, kamu ngomong sama siapa, sayang? Tadi manggil Bu Asih, tapi dia nggak dengar. Bu Asih? Bu Asih tuh udah meninggal bulan kemarin. Ini Mama mau ke acara 40-annya. Ya udah, Mama titip Papa sebentar ya. Tolong dijagain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh deh, Kek. Tapi jangan pedes ya. Jangan pedes. Neng, kalau kakek perhatikan ya, Neng ya. Neng teh lagi ada masalah. Kok ngelamun saja? Ini kakek tukang somai kepo juga. Ya, gitu deh, Kek. Neng, semua masalah mah ada jalan keluarnya. Neng mah tenang saja. Sama aja lah. Pokoknya Bapak mau makan sarapan ketoprak. Ketoprak kan jualannya malam-malam, Pak. Lagian Bapak kan sudah makan bubur. Makan bubur cuma ngemil, Bu. Ngemil, ngemil. Kayak orang ngidam aja sih. Bu, Bu. Oh.
punya ide. Gue kan biasanya kalau lagi meditasi tuh lapar ya. Jadi gue mau bikin meditasi cara gue. Mau meditasi sambil ngemil. Gimana? Dari situ gue juga jadi punya ide. Kenapa gue gak jualan ketoprak aja? Kan gampang tuh makanan, gak perlu pakai ada yang digoreng-goreng. Cuma pakai sambal kacang aja kan? Ketoprak? Kuliah lu gimana, Don? Ya, gue kan bisa jualan malam saat bisa selesai kuliah. Yakin? Gue tuh harus jadi sarjana, jadi gue yakin. Gimana? Ya kalau lo yakin, sebagai teman yang baik, gue dukung lo 100%. Tenang aja, ntar gue transfer energi positif, biar jualan lo laku. Ngusir makhluk asal di lab komputer bareng dia. Iya Loren, Joko. Jadi begini, malam-malam terakhir ini saya sering digangguin sama makhluk astral. Konsentrasi saya jadi buyar, hilang semuanya. Apalagi kalau malam-malam jadi saya tidak bisa bekerja lagi. Ngerti? Ya, kalau saya sih Pak, saya mau aja bantu Bapak. Tapi ya, nggak bareng dia. Emang sampean aja yang ogah. Bapak, saya nggak mau Pak kerja bareng sama paranormal nggak jelas kayak gini. Enak aja, lo tuh yang dukun nggak jelas. Lo tuh paranormal. Enak aja. Ribet begini sih. Saya manggil kalian berdua ini karena saya tahu kalian berdua lah yang suka berhubungan dengan yang aneh-aneh, ngerti? Bantu saya, tolong. Bantu saya.
tau nggak? Kalian tidak boleh ikut mata pelajaran saya. Ngerti? Pas nih di sini buat jualan. Oi, Nona. Mau beli ya, Bang? Nona jualan ketoprak. Iya, tapi tunggu ya, masih siap-siap. Saya tidak beli ketoprak. Asal Nona tahu. Saya di sini yang berkuasa. Nona harus bayar upeti dengan saya. Ya udah gini aja, Bang. Gimana kalau saya minta izin, saya mau jualan di sini? Emang saya punya muka nih, muka-muka Bapak RT? Saya tidak mau tahu. Pokoknya Nona harus bayar upeti dengan saya. Aduh, Bang. Kalau bayar belum ada uangnya. Tadi habis bayar gerobak, terus sisanya beli bahan-bahan buat ketoprak. Jadi, gimana kalau saya bayarnya akhir bulan ini? Tidak ada tawar-menawar. Kayak orang berjual aja. Saya tidak mau tahu. Pokoknya, Nona harus bayar upeti. Aduh, tapi Bang. Tidak ada tapi-tapi. Kalau mau berjual di sini, harus bayar upeti sama saya. Kalau tidak, pergi angkat kaki jauh-jauh. Cepat! Pergi. Iya. Cepat. Cepat. Gini nih. Hei! Siapa yang nyuruh dagang di sini? Cabut! Cabut! Buru! Lagi cari tempat jualan ya? Kek. Iya, Kek. Sekarang nyari tempat gak ada yang gratis. Saya gak ada uangnya. Kek tahu tempatnya. Bagus. Gratis lagi. Mau? Serius, Kek? Nah, ini Neng tempatnya. Oh, iya. Kayaknya pas nih, Kek, buat jualan. Makasih ya, Kek. Selamat jualan ya. Hati-hati, Kek. Yeah. Baik banget sih, Kakek. Tapi kok gue kayak pernah lihat ya? Enggak, cuma perasaan gue aja kali. Ketoprak, Mbak? Iya, Mbak. Ketoprak setan. Emang jualan buat setan, Mbak? Enggak sih, Mbak. Itu cuma bentuk dari promosi aja. Lagian kan saya jualannya malam-malam. Pas setan-setan keluar. Jangan main-main, Mbak. Di sini itu tempatnya angker. Apalagi di bawah pohon gede. Tuh, gak ada orang yang jualan satupun di sini. Oh, ya. Bagus dong, Mbak. Berarti kan saya gak ada saingan. Lagian, saya gak percaya sama yang gitu-gituan. Gitu ya. Wah, yaudah deh ya. Enggak, beli. Tangan gak, Rek? Ih, makhluk astral itu kalau mau muncul biasanya pakai intro dulu yang serem-serem. Tapi Jok. Aduh. Gue bisa merasakan, Jok, kalau di sini tuh ada makhluk astralnya. Gitu mah aku juga bisa. Ya udah lu masuk. Kamu depan ya, Ren. Aku di belakang, aku takut ya.
Pelan-pelan. Kalau mau Astrid nongol, aku masih belum kawin ya, Ren. Aku nggak mau mati, Ren. Berisik banget sih. Aku juga belum kawin. Biasa aja sakit. Ini loh. Aduh, maaf, Ren. Aduh, nongol, Ren. Aduh, dia nampakin diri, Ren. Tuh, merpati. Tuh, merpati, Ren. Ren, nongol, Ren. Kita tangkap. Sampai duluan, Ren. Sampai duluan, Ren. Lu duluan sana. Sampai duluan, Ren. Aduh, lu duluan. Aduh, Ren. Ayo dong, kok. Si tengkoraknya anak biologi, Jok. Nih. Wih, tuh kan. Tengkorak palsu. Ah. Kok bisa ada di sini ya, Ren? Gua tahu. Sepi juga ya di sini. Jangan-jangan benar lagi yang dibilang sama Mbak tadi. Tapi gue nggak ngerasa apa-apa. Dia aja kali yang halu. Wih, tumben nih ada yang jualan di sini. Ah. Biasanya saya kalau beli di perempatan depan sana, Mbak. Oh iya, saya baru jualan di sini. Oh iya, saya pesen satu porsi pedas. Oh iya, bentar ya. Oke. Toperaknya dua ya dibungkus. Iya, tunggu sebentar ya, Mbak. Mas. Jangan meditasi dulu. Halo. Gimana jualan lo semalam? Justru itu, gue mau cerita. Sekarang gue udah punya tempat jualan. Terus tempatnya bagus lagi, rame. Jadi dagangan gue habis semua. Wow, bagus. Gue senang banget dengernya. Mudah-mudahan lancar, jadi lo bisa nabung. Amin. Lo mau minum? Ntar aja deh. Ini apa? Itu orange sih. Enggak, Alia punya gue mesen aja. Jok, Jok, Ren, ada salam buat teman sampean dari Andre. Yakinkah kita selalu bersama? Kayaknya gue bisa merasain kalau salah satu di antara mereka ada yang suka. Tadi kan Joko emang ngomong kayak gitu. Lama-lama gue ngeliat Andre kok kayaknya ngeri. Ngeri kenapa? Ya takut aja gitu. Cuma lu bayangin deh, dia suka sama lo, suka merhatiin lo, tapi gak berani deketin lo. Jadi gue tuh takut. Gimana sih maksudnya? Takut kayak berita-berita di viral gitu. Yang kayak suka, gak bisa milikin, terus udah gitu diculik. Abis itu pagi-paginya ketemu di atas danau. Ih, ngeri banget kan?
gue tahu si Andre dari dulu emang sering matiin gue diem-diem. Tapi dia gak pernah nyapa gue. Apalagi kalau ketemu, pasti kayak menghindar gitu. Kok gue jadi kepikiran ya sama omongan Loren? Jadi parno sih gue. Tapi kan Jok, Dona itu jualannya di situ. Apa gue harus ke sana? Ya tetep lah, harus dong. Gimana ya? Udah, kan malah bagus dong. Kan sampein udah lama naksir sama Dona, ya kan? Bukan masalah itu, Jok. Masalahnya lain. Ya udahlah, nanti gue kesana deh. Mudah-mudahan Dona belum datang. Jok, lu panggil Pak Haji tuh. Panggil Pak Haji. Tuh? Lagi. Lagi. Ya udah, lu kesana lagi. Takut deh. Gimana caranya supaya Dona... Kenapa lo bawa-bawa sama gue? Enggak dong. Tadi gue cuma... Udah deh. Gue tuh selama ini merhatiin lo. Lo tuh selalu merhatiin gue. Gue tuh lama-lama risih, tau gak? Sorry kalau gue salah, Don. Ini bukan masalah lo salah atau benar. Tapi udah deh, lo ngaku aja. Lo tuh punya niat jahat kan sama gue? Don, jangan paksa gue untuk ngomong. Ya ngomong aja, gue tuh... Ya, Pak, hitam. Udah gitu, Pak, bulunya, Pak, banyak banget, Pak. Kayak serigala, Pak. Tapi kalau serigala kan kecil ya, Pak. Kalau ini enggak, Pak, tinggi banget, Pak. Ada kali, Pak, 2 meter. Uluh. Yang paling serem, Pak, giginya, Pak, panjang-panjang, Pak. Makhluknya bisa terbang, Pak. Terbang. Sayapnya, panjang-panjang, Pak. Bukunya, Pak. Waduh, tajam-tajam, Pak. Terbang cepat banget, Pak. Nyamber kalian. Iya, Pak. Kemarin hampir aja kepala kita disamber. Alah. Terus. Untungnya, Pak, saya keluarin ajian sukma Roh Jinawi. Kalian pasti menang. Benar. Itu dia, Pak. Sayangnya kita kalah kuat, Pak, sama makhluk asal itu, Pak. Jadi makhluk astral itu masih ada di dalam komputer? Iya, Pak. Aduh. Pokoknya begini. Kalian harus segera usir itu makhluk astral. Kalau tidak, kalian tidak akan mendapatkan nilai dari saya. Mengerti? Kaloren, aku tuh lagi sedih banget. Aku tuh suka banget sama Jody. Kaloren tahu kan? Jody. Iya, Jody. Selebritis kampus. Iya. Aku tuh seneng banget sama dia. Selama 3 tahun ini aku tuh udah mencoba deketin dia, udah perhatian sama dia. Tapi dia gak pernah sekalipun ngelirik Siska. Emang susah juga sih ya, Sis. Lo kan tahu Jody selalu dikelilingin sama cewek-cewek cantik. Loren, tapi kan Siska suka sama dia. Siska tuh cinta mati sama Jody. Siska gak bisa jauh dari Jody. Terus sebentar lagi, Jody bakal lulus kuliah. Terus Siska gak bisa ketemu lagi sama Jody.
Ya, kalau saran gue ya sis, lo jadi perempuan juga harus realistis. Kalau emang jodoh bukan jodoh lo, ya terima. Iya, ya Siska bakal terima, tapi Siska tuh butuh pembuktian dulu. Kaloren mau bantuin Siska kan? Bantuin. Oke, gua coba bantu lihat pakai tarot. Lu ambil satu kartu buat Jody. Kartunya Jody ya. Tuh, lu lihat deh. Kartunya Jody tuh king. Itu artinya dia tuh banyak banget dikagumin sama orang-orang, terutama cewek-cewek. Gak usah nangis. Ambil kartu lo. Buruan. Ini kartu lo. Ini queen. Berarti Raja sama Queen, berarti lu jodoh dong sama Jody. Maksud gue kartunya cocok maksud gue. Jadi sebenarnya Siska sama Jody itu cocok. Sebenarnya Siska sama Jody emang jodoh. Makasih Kaloren. Siska tuh udah tahu kalau selama ini Jody emang jodoh sejatinya Siska. Makanya Siska selama 3 tahun ini enggak pernah berhenti deketin Jody. Makasih ya Kaloren. Keren banget. Makasih Kaloren. Siska bakal terus berjuang dapetin Jody. Makasih ya Kaloren. Udah Kaloren. Yang keluar Queen sama Raja sih. Mana gue baru belajar tarot lagi. Ngapain ada di sini? Lo kan udah janji kalau lo nggak bakal merhatiin gue lagi. Gue itu motor lo? Iya, sorry ya. Tunggu. Lo bawa kerupuk? Iya, gue jualan kerupuk. Bantu nyokap gue. Dan kalau malam gue ngambil kerupuknya, nggak kejual sekalian uangnya. Jadi nyokap gue ngebiayain gue kuliah dari kerupuk ini. Don, sorry ya kalau mungkin sikap gue macet. Gue tahu kok. Jujur gue nggak punya niat yang buruk sama lo. Sebenarnya gue gak yakin juga sih Andre orang yang jahat. Gue juga tahu rasanya jadi dia bantu keuangan keluarga demi sekolah. Sorry ya. Gue tuh selama ini cuma takut aja sama lo. Abisnya lo merhatiin gue terus tapi gak pernah nyapa gue. Tapi gue gak nyangka lo mau jualan ketoprak. Iya. Gue jalan ketoprak karena bokap gue sakit, harus berobat jalan. Dan biayanya agak mahal, jadi gue harus cari biaya tambahan buat bayar kuliah. Hebat lo, Don. Lo itu udah cantik, mau kerja keras, dan hidup lo mandiri. Salut gue, tambah kagum sama lo. Lebay deh lo. Lo kan punya kerupuk. Gimana kalau lo taruh kerupuk lo di tempat ketoprak gue? Kan makan ketoprak sama kerupuk enak tuh. Boleh. Mau yang mana? Mau yang kerupuk kayak gini apa yang kayak gini?
ternyata baik banget. Dia juga gak gengsi bantuin nyokapnya jualan kerupuk. Keren. Dona benar-benar cewek yang beda. Udah cantik. Dan dia gak gengsi untuk kerja jualan ketoprak buat kuliah. Maju, lu kan yang punya keris. Sampean aja yang megang keris ini, Ren. Gue lemes, belum makan, Ren. Alasan lu. Ren, Ren. Kalau misalkan makhluknya kebal sama keris gue gimana, Ren? Belum juga dicoba. Coba aja dulu. Itu tuh. Itu makhluknya. Itu. Waduh, makhluknya nyerah kita, Ren. Sus. Ayo dong, Jok, serang dong, Jok. Kejar, yuk, kejar nih. Ya, Jok, setannya kabur. Makhluknya takut sama Kris Empu Gandring. Berarti itu tandanya kita ketoprak satu dibungkus ya. Ah. Ya. Coba kalau semua yang beli ganteng kayak dia, gue betah jualan sampai pagi juga. Tunggu sebentar ya. Rp10.000. Kenapa, Mas? Tahu nih, ini mumpuk. Boleh minta tolong pegangin nggak? Sorry ya. Mbaknya baru buka ketoprak di sini? Iya, baru beberapa hari. Masih kuliah? Masih. Hebat nih mbaknya. Gak usah panggil mbak, jadi ngerasa tua. Sorry, gue gila. Sorry ya, repotin. Gue Dona. Alhamdulillah. Uangnya udah banyak. Emang capek sih jadi tukang ketoprak. Tapi kan sekarang gue udah bisa taruh di bank. Cuk, hari ini dapat berapa ya? Kok ada daun kembojanya? Bukan apa-apa. Kalau makhluk astral itu sampai tidak ditangkap, ya dia nanti akan datang lagi. Nongol lagi. Jadi repot. Kalau Bapak takut makhluk astralnya balik lagi, Pak. Taruh aja tuh kerisnya si Joko di lab komputer. Sembarangan. Aku gak bisa jauh dari keris itu. Alay deh. Jadi sekali lagi, tolong makhluk astral itu ditangkap. Kalau sampai akhir semester ini makhluk astral belum bisa ditangkap, kalian saya D.O. Drop out.
Siapa yang menang? Itu tim seberang tuh. Ya. Hai Andre. Hai, Don. Hai. Andre. Ya enggak dulu ya, enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa. Ngomong yang benar ya, Andre. Sayang nih kesempatan. Ya udah, jangan. Sorry ya, teman-teman gue pada error. Joko mana? Kok lo enggak sama dia? Joko kan lagi sama Lauren. Katanya mereka dapat tugas untuk mengusir makhluk astral kan? Oh iya, gue ketemu sama lo mau ngasih uang kerupuk. Udah ludes kerupuknya. Alhamdulillah. Cukup untuk aku. Makasih ya. Gue yang makasih. Jangan lupa ya, malam ini lo taruh kerupuk lagi. Siap. Siap malam kan? Makasih ya. Makasih juga. Duluannya. Loh, kok buru-buru banget? Iya, soalnya semakin lama gue di sini, perasaan gue semakin sedih. Sedih kenapa? Gak apa, udah lupain. Duluan ya. Hati-hati. Aneh banget sih. Jadi kepikiran Gilang ya. Aduh, enggak. Dia tuh enggak bakal mau makan toprak lo lagi kesini. Udah deh, enggak usah kegeran.
gimana jualannya? Laku? Alhamdulillah kek, laku. Kakek baru pulang jualan juga ya? Iya. Aduh. Makasih ya kek. Semuanya juga kan berkat kakek. Kakek senang sekali. Neng, jualannya laku. Cuma kakek pesan, Neng, rajin-rajin berdoa supaya dagangan ketopraknya tambah laku. Iya, kek. Pasti. Pasti saya akan selalu berdoa. Iya, kek. Kek! Kakek! Kek! Kakek! Hati-hati, Jok. Hati-hati, Jok. Hati-hati, Jok. Gua merasakan ada makhluk astralnya di sini, Jok. Iya, sampai juga liatin. Biar gak kabur. Mana dia? Hah? Tuh, disuruh tuh, Jok. Ada, Jok. Ayo, Jok. Jangan kabur. Astral. Kita bawa aja ke Pak Haji. Hey, tar dulu. Gue penasaran pengen lihat mukanya. Hey, buka-buka. Jangan kalau Ren. Kenapa? Serem nanti kalau misalkan mukanya kayak genderuwo gimana? Enggak. Buka. Ayo, gue enggak boleh katanya lu aja yang buka. Enggak mau, sampean aja. Biasaan dia lu penakut mulu. Mencolok gimana? Buka. Penasaran nih, makhluk astral kayak apa sih tampangnya? Hah? Jody? Jadi selama ini kamu masuk ruangan komputer ini hanya untuk cari jawaban? Iya, Pak. Saya menyesal. Saya akuin saya curang, Pak. Asal lo tau aja ya, tapi rumahnya gak GR. Selama ini, bapak ini ngepen sama kamu. Hah? Tapi dengan cara begini, aduh, bapak benar-benar kecewa. Ngerti? Saya ingin lulus, tapi saya gak ada waktu untuk belajar, Pak. Waktu saya habis untuk pemotretan. Kadang saya harus jadi model, terus kadang harus balap mobil, Pak. Ya mau jadi model, potretan, balap mobil, bintang iklan, mau apapun, terserah kamu itu. Yang penting kamu bisa bagi waktu, ngerti? Hah? Jangan naikkan seperti ini. Ini namanya memalukan. Paham? Ya, saya ngerti, Pak. Saya benar-benar menyesal. Tapi, saya baru ngelakuin hal ini sekitar 2 semester terakhir. Oh! Pantesan, ha? Akhir-akhir ini selama 2 semester kan? Iya. Nilai kamu A semua. Bo. Duh, enak banget. Modal nyamar jadi makhluk astral dapat A. Dasar makhluk astral abal-abal sampai. Jadi, untuk mempertanggungjawabkan semua kelakuan kamu yang tidak terpuji ini, dengan sangat terpaksa, bapak akan melaporkan ini ke ketua jurusan. Mengerti? Ren,
orang meditasi sambil makan. Gua gak yakin banget bisa konsentrasi sih. Gua mau cerita. Lo tau gak, ada cowok keren banget, ganteng. Datang ke ketoprak gue. Lo tau gak, dia bakal datang ke tempat gue setiap hari. So sweet gak? Dia janji kayak gitu. Tapi sayang, dia bukan jodoh lo. Lo tuh kenapa sih? Makanya liat gue dong. Gak bisa bikin gue seneng dikit. Ya seterah kalau gak percaya, gue cuma ngasih tahu. Jadi... Ngapain lu kesini? Ini aku cuma mau ngasih... Aku udah ngumpulin ujian-ujian 2 semester lalu. Aku cuma mau bantuin kamu. Ima ya? Gak perlu! Gue gak butuh bantuan lu, Siska. Lu gak ngaca ya? Ini semua tuh gara-gara lu. Lu yang bikin gua ketahuan sama Pak Aji. Dan sekarang, lu bilang lu mau bantuin gue. Begini caranya. Tapi Jody, yang kamu lakuin kemarin itu kan emang salah. Harusnya kamu belajar dari perbuatan kamu yang kemarin dan kamu harusnya merasa bersalah. Ah, gak usah nyeramain gua deh. Gua kesel liat lu. Pergi lu! Tapi Judy, ini aku udah ngomong. Pergi enggak? Dari hatiku hilang bersama dirimu yang telah meninggalkanku. Hati tertawa. Gue sebel banget sama Loren. Loren kenapa? Lo tau gak sih, selama ini gue tuh gak mau pacaran karena gue tuh mau fokus kuliah. Sekarang gue udah kuliah, abis selesai kuliah gue jualan ketoprak. Nah di tempat jualan gue tuh, lagi ada yang ngajak ngobrol gue. Gue seneng banget, tapi menurut dia, dia bukan jodoh gue. Lagian siapa juga sih yang mikirin jodoh atau enggak? Ampun. Terus bokap gue sakit, jadi gue harus jualan ketoprak buat tambahin biaya kuliah. Gue tuh kadang capek. Gue tahu sih, ngeluh kayak gini tuh salah. Tapi lo ngerti kan rasanya capek itu kayak gimana? Iya, gue ngerti banget kok, Don. Apa yang lo rasain gue juga ngerasain. Gue kan juga bantu keuangan keluarga. Makasih ya. Ternyata ceritain panjang lebar kayak gini jadi lega. Ternyata Andre emang pendengar yang baik. Kelihatan banget dia selalu nyoba ngertiin lawan bicaranya. Bentak-bentak sama Jody. Siska cuma mau bantuin Kak Jody. Siska cuma mau ngumpulin soal-soal ujiannya dia. Siska mau bantuin dia, tapi dia malah maki-maki Siska terus ini dilempar. Terus katanya Kak Loren, Jody sudahnya Siska. Tapi kok Jody malah kayak gitu sama Siska? Ya udah Sis, boleh pinjem jempol kamu enggak? Sini. Tenang aja, Jody tuh Sis, jodoh kamu kok Sis. Mas Joko beneran, Mas Joko jangan bohongin Siska lagi. Yo beneran. Senang ya. Ya udah, kalau gitu. Makasih ya Mas Yoko. Makasih ya Kak Loren. Ya udah, jangan nangis lagi ya. Ya udah, Siska mau kelas dulu ya. Ya. Dah. Ya, sengaja kan cuma buat nyenengin dia doang biar enggak nangis. Enggak beneran kok. Kalau Jody sama Siska itu bakal jadi yang beneran. Beneran? Kok kita bisa punya pikiran yang sama ya? Nih. Gue doain ketoprak lu malam ini laku keras.
Amin. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah, gue duluan ya. Hati-hati. Ya, makasih. Tertarik juga kan sama Gilang? Berarti lo harus ketemu dia. Tapi lo bantuin gue dulu ya. Oke. Okay. Kadein. Koprak bagus ya. Ah, iya pak. Ya, pak. Dan ketoprak satu, jangan pakai cabai dan garam. Oh, iya, tunggu sebentar ya mas. Iya. Udah sepi juga. Capek, ngantuk, pengen bobo. Tunggu. Tadi gue perhatiin ya, kayaknya yang beli itu ada aneh deh. Maksudnya? Kayak bukan manusia beneran. Lo tuh gak usah aneh-aneh deh. Ya, itu kan cuman perasaan gue. Yaudah deh, gue udah ngantuk. Ketemu Gilangnya nanti-nanti aja. Ya udah, makasih ya udah bantuin gue. Aduh, lupa. Hati-hati. Kok lo lemes banget sih? Ya ini, gue lagi sedih. Sebenarnya udah 1 bulan ini gue gak pulang ke rumah. 1 bulan? Nah, hari ini gue mikir nyokap gue terus. Kenapa lo gak pulang buat ketemu nyokap lo? Gue gak sanggup lo. Dan gue yakin nyokap gue juga gak sanggup liat gue. Maksudnya? Dona, lo ngomong gak liat gue? Gue bilang ke dia, lo gue sayang banget sama dia. Dan gue gak sama sekali gak ada niatan buat ninggalin dia. Iya, maksud gue, lo langsung aja ngomong sama nyokap lo sendiri. Jadi lo gak mau? Bukan. Sebenernya kalau sana. Gilang? Iya, Kek. Neng, mohon maaf tadi kakek dengar obrolan Neng. Soalnya kan kakek lewat sini. Gak apa-apa, Kek. Neng, kalau Neng mau menolong orang, gak usah ragu. Dan gak usah terlalu banyak bertanya. Iya, Kek. Yaudah, kalau gitu saya mau beres dulu. Setiap gue lagi ngitung uang, banyak banget daun kamboja. Gue tuh jadi kayak orang stres deh. Cepetnya tuh kan gede. Nah, gue gak tau alamatnya lagi. Misi bu,
Ibu kenal yang namanya Gilang nggak? Saya lagi nyari rumahnya. Dia tuh orangnya ganteng, suka pakai motor gede. Itu tuh, rumahnya cat putih. Ibunya keluar. Makasih ya, Bu. Iya. Misi, Bu. Ya, kamu siapa? Saya temennya Gilang. Kamu jangan sebut-sebut nama itu lagi ke saya. Bu, saya cuma mau sampaikan pesan kalau Gilang sayang banget sama Ibu. Udah, saya gak mau denger lagi. Saya gak mau denger lagi. Pergi. Dona, judul skripsi lo disetujuin tuh. Lihat Lauren nggak? Ada di kelas tuh. Oh, yaudah, makasih ya. Ya. Kok gue malah pengen pulang ya rasanya? Pengen ketemu mama sama papa. Usut banget muka lo, kenapa? Gue denger kan judul skripsi lo udah terima. Kenapa lagi? Nggak tahu. Tadi pagi ada kejadian nggak enak banget. Sekarang gue jadi kangen sama bokap nyokap gue. Ya, gue pengen pulang ke Bandung. Tapi gue ada bimbingan skripsi. Gimana ya? Don, mendingan lu telepon orang tua lo. Mereka pasti ngerti kok kenapa lu nggak bisa ke Bandung sekarang. Atau jangan-jangan lu belum cerita ke mereka tentang skripsi lo? Iya. Yeah. Pulsa gue habis. Nih, pakai punya gue. Sebanyak pulsa gue, tenang aja. Ya, Dona. Oh ya, sayang. Ya. Pa, ini ada telepon dari Dona. Bentar ya. Ya. Dona. Halo, Pa. Judul skripsi Dona udah disetujuin. Jadi Dona tinggal nulis skripsi, terus sidang deh. Papa gimana? Apa kabar? Udah baik kan? Alhamdulillah, Nak. Kan mama kamu yang nganterin papa terapi. Alhamdulillah. Gue mau minta maaf soal kemarin. Bimbingan skripsi. Semangat ya. Halo, Ma. Kamu di mana, sayang? Iya, di kampus. Ini Mama cuma mau ngabarin. Mama lagi seneng. Papa kamu udah bisa jalan. Papa udah baik, kan? Yang bener, Ma. Papa udah bisa jalan. Alhamdulillah. Iya, Mama juga seneng sekali. Ya udah. Dona mau bimbingan skripsi dulu ya. Nanti Dona telepon lagi. Kamu belajar yang baik ya. Dah, Ma. Bokap lo udah sembuh. Bokap gue udah sembuh. Malah bokap gue udah bisa jalan. Warna pelangi sejukkan hari-hari menemani waktuku, senang akan hadirmu.
Sekarang udah gak meluk gue lagi nih. Bokap lo mudah-mudahan sehat terus ya. Ya udah gue bimbingan dulu ya. Jalan kita kan sering diterpa badai apapun keadaanmu. Kenapa Gilang selalu datang jam segini ya? Hey Don. Hai. Oh, kok kamu jam segini belum tidur? Minta tolong apa? Nama aku Menik, Kak. Tolong kasihin boneka ini ke ibu. Bilang juga sama ibu jangan nyari-nyari Menik lagi. Menik udah di tempat yang enak. Menik juga punya banyak teman. Maksudnya? Kalau Menik mau menolong orang, gak usah ragu. Dan gak usah terlalu banyak bertanya. Ya udah, nanti kakak sampein ya. Mbak, saya boleh minta tolong nggak, Mbak? Minta tolong? Iya, tolong kasihin surat ini ke pacar saya, Mbak. Kenapa semua jadi minta tolong disampaikan pesen nih lewat gue? Permisi Bu, saya mau nyampein ini, ada pemberian dari anak Ibu. Namanya Menik kan Bu? Menik. Si Mbak, ini. Iya. Apa nih? Surat deh. Makasih ya Mbak. Kenapa ya? Akhir-akhir ini tuh banyak banget orang yang minta tolong sama gue. Udah gitu setiap gue sampein pesennya, entah orangnya cuma diem, atau enggak nangis. Aneh banget. Gak ikhlas kok bantuin mereka. Kakek udah makan, saya bikin ketoprak ya. Aku kan gak pernah bilang kalau nama gue Donat. Kok dia tahu nama gue Donat? Kok gak pernah ngomong? Kek. Skripsi gue disetujuin. Yes. Makasih ya, semuanya ada berkat lo juga kok. Kan lo bantuin gue nge-print malam-malam.
gue ngasih cabenya kebanyakan, terus dia kepedesan malah marah-marah sama gue. Gue bilang aja cabai tuh mahal, seharusnya dia bayar lebih, malah marahin gue. Itu lucu banget sih Don, coba aja gue ketemu lo dari dulu, pasti lo udah jadi pacar gue. Emang kalau sekarang gue gak bisa jadi pacar lo? Gue gak maksud ngomong gitu. Don, sorry ya, gue gak bisa. Maksudnya gak bisa kenapa? Lo mau ikut gue jalan gak naik motor? Oh. Sih ya. Hari ini gue seneng banget. Di saat kau merasakan gelisah hatimu, bukan aku yang berhak terangi hatimu. Dan di saat ku ucap dan jaga hatimu, bukan pula diriku. Malam ini malam terakhir kita sama-sama. Gue bakal pergi jauh. Maksudnya? Lo mau pergi jauh kemana? Bangun. Ngimpi deh. Kok gue di sini? Ya, emang dari tadi lo di sini. Gue juga di sini, dia tadi ngeliatin lo tidur. Lo tuh kalau capek, mendingan tutup aja dulu dagangannya. Nih, laptop sama dompet tuh, kalau enggak gue jagain, udah dia colong maling. Kadang deh. Tapi tadi gue apa? Gue harus ketemu Gilang. Diam aja. Toprak dong, gue pengen makan ketopraknya sama Joko. Dulu ada, kini tak ada. Semakin terpuruk dan hampa yang ku rasa. Terpikir olehku untuk mencari dirimu. Kenapa ya? Kok Gilang udah gak pernah nyamperin gue? Tapi gue harus ketemu sama dia. Aduh, itu ibunya lagi. Saya kesini mau nemuin Gilang. Soalnya udah lama gak ketemu sama dia. Ya udah, kamu ikut saya. Ayo masuk.
Bu, kok kita kesini? Saya bingung waktu kamu datang bilang ada pesan dari Gila. Enggak mungkin, Bu. Saya ketemu Gilang dan dia nyampein pesan buat disampaikan ke Ibu. Kamu lihat sendiri kan, ini makamnya Gilang. Kamu lihat dia udah meninggal. Enggak mungkin, Bu. Saya tuh sering ketemu sama Gilang. Enggak mungkin. Kamu jangan bohong. Ini makamnya Gilang. Bu bohong kan? Gilang belum meninggal, Bu. Gilang gak mungkin meninggal. Gilang gak mungkin meninggal. Aman. Gilang yang selama ini ada di dekat gue, dia udah meninggal. Gilang yang suka lu ceritain. Sabar ya. Tenang ya, Wang, di sana. Makasih lo udah nemenin gue jualan. Walaupun cuma sesaat. Gue janji, Lang. Gue gak akan putus doa untuk lo. Dan bukannya lo ada sidang hari ini. Udah lah. Gak usah bahas itu dulu. Gue gak mau, tau gak? Gue pusing, gue stres. Santai, Don. Tenang aja, lo gak usah kayak mama mau ngelahirin kayak gitu. Ntar lo meditasi sama gue, oke? Okay? Aduh, Ren. Gue tuh gak bisa kayak lo. Lagian juga bahan-bahannya belum siap semua. Udah lah, gak usah dibahas. Don, udah gak usah panik. Gue udah nyiapin semua bahan sidang.
Mama seneng banget. Mama udah jalanin wasiat kakek kamu. Kakek kamu tuh ya, kepengen banget kamu tuh jadi sarjana. Ma, ya. Nona mau lihat foto kakek dong. Oh boleh, nih. Mana ya? Nah, ini dia. Ini kakek kamu. Ini kakek. Iya, itu kakek kamu. Yang gendong kamu waktu bayi. Iya kan, Pak? Iya, Ma. Neng, kalau Neng mau menolong orang, gak usah ragu. Neng, gak usah terlalu banyak bertanya. Makasih ya, Kek. Ternyata kakek selalu menjagain Dona.